Ya, jadi pemirsa Purwawarta TV di Kampung Kahuripan Cirangkong juga menyediakan kolam renang. Dan cukup unik di sini karena kolam renangnya dikelilingi oleh pohon-pohon dan ditumbuhi di tengah kolamnya ada pohon jati ya. Wah, jadi pemirsa, apabila ramai dikunjungi dan apabila saya membawa baju ganti, kiranya kita nyebur pemirsa. Kita berenang di sini. Nikmat dan unik. Dan barangkali ini baru pertama di Purwakarta kolam berenang dengan panorama alam.
Ya, pemirsa Purwakarta TV, saat ini saya berada di Jembatan Cinta. Kalau sesuai nama yang ada di sini, mengapa disebut Jembatan Cinta? Barangkali karena banyak bentuk hati dan jembatannya tersendiri dirangka dengan bentuk hati. Jadi makanya disebut Jembatan Cinta. Ya, pemirsa Purwakarta TV, saat ini saya berada di area satwa atau hewan, yang di sini terdapat hewan peliharaan, kemudian hewan ternak, dan masih banyak lagi, ya bisa disebut kebun binatang mini. Ya, mari kita lihat ada hewan apa aja dan bagaimana hewan yang terdapat di Kampung Kahuripan Cirangkong. Oh,
Ya, jadi pemirsa Purwakarta TV di Kampung Kahori Pancirangkong juga menyediakan arena bermain berupa outbound yang berlaku untuk semua umur dan bisa pemirsa nikmati mulai dari jembatan gantung, kemudian trampolin dan masih banyak lagi aktivitas outdoor lainnya.